Ya, debat hukum online nasional adalah kompetisi debat hukum yang diselenggarakan secara daring. Ini adalah kompetisi yang dilakukan pertama kali di Indonesia. Kenapa dilakukan secara daring? Karena kami ingin agar kompetisi ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa dari Aceh sampai Papua dan dilakukan secara efektif, efisien, mudah, dan murah. Apa yang membedakan? Kalau kompetisi debat pada umumnya, biasanya peserta terbatas dan interaksi antara peserta dengan para pendukungnya juga tidak ada. Dengan menggunakan internet, maka pesertanya bisa sangat banyak dan terjadi interaksi antara para peserta dan juga para pendukungnya. Interaksi inilah yang membedakan antara kompetisi debat yang hukum online diselenggarakan dengan kompetisi debat yang dilakukan oleh pihak-pihak lain yang selama ini terjadi. Kami percaya setiap kampus hukum dan setiap mahasiswa hukum itu punya kesempatan yang sama untuk menampilkan bakat terbaik yang dimiliki. Karena itu, kalau kamu pemberani dan punya bakat yang mau ditampilkan, mestinya kamu ikut di Liga Debat Hukum Online Nasional.